Halo guys, kembali lagi bersama saya Javi Oleh tentang update terbaru dari dunia olahraga. Berikut ini adalah hasil Olimpiade Tokyo 2020 perwakilan Indonesia di cabang badminton pada hari ini, Rabu 28 Juli 2021. Inilah hasil pertandingan hari ini di grup M tunggal putri. Mariska Tunjung menang 2-0 atas Liane Tan dari Belgia. Game pertama 21-11, game kedua 21-17. Inilah daftar klasemen sementara badminton tunggal putri Olimpiade Tokyo 2020 di grup M. Berikut ini adalah hasil perempat final ganda campuran. Previn Jordan dan Melati Oktavianti menghadapi Zheng Siwei dan Huang Yaqiong. Timnas Indonesia kalah 0-2 atas Tiongkok. Pertandingan lainnya hari ini, Rabu 28 Juli 2021, Jonathan Christie akan menghadapi perwakilan dari Singapura, Ken Yeng Loh, jam 17.20 waktu Indonesia Barat. Inilah klasemen sementara badminton tunggal putra Olimpiade Tokyo 2020 di grup G. Saksikan juga pertandingan di grup J tunggal putra pada hari Rabu 28 Juli 2021. Anthony Shinichika Ginting akan menghadapi Sergey Siran dari Rusia. Inilah klasemen sementara tunggal putra Olimpiade Tokyo 2020 di grup J. Berikut ini adalah jadwal perempat final tunggal putra. Pada hari Kamis 29 Juli 2021, Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya akan menghadapi Aaron Chia dan Sohwai Yik dari Malaysia. Berikut ini adalah jadwal perempat final tunggal putra lainnya. Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan akan menghadapi Takashi Kamura dan Kaigo Sonada dari Jepang. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.